pada hari ini, hari Jumat 14 April, bertepatan dengan adanya penutupan Sanlat di sekolah kami. Sekaligus juga ada santunan bagi anak kami, juga programnya keluarga yang menantang kami kali. Pada hari ini ada dua kegiatan. Yang pertama, santunan anak-anak kami bagi anak-anak kami di sekolah kami. Dan yang kedua, membagikan rantang pramuka ke sekitar warga sekolah yang membutuhkan. Mungkin itu saja yang akan saya berikan untuk sebagai laporan. Kurang kok info daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Idul Maidilah, di SDN Bakar Kemal 1 kita melaksanakan yang namanya penumbuhan budi pekerti atau nama lainnya Sanlat ya, pesantren kilat, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Jadi 5 hari kita adakan Sanlat. Kemudian setelah anak-anak melaksanakan Sanlat, juga bertepatan dengan instruksi dari WhatsApp ya, kita melaksanakan yang namanya rantang pramuka, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan kegiatan tersebut berjalan lancar itu atas dukungan semua pihak. Yang pertama dewan guru semua, orang tua murid, kemudian komite sekolah ikut mendukung sehingga terlaksananya rantang pramuka yang tadi sudah kita saksikan dan kita laksanakan. Kemudian selain itu juga kami memang setiap ada event-event yang berkaitan dengan hari besar agama Islam ya, kita selalu mengadakan santunan kepada anak yatim, yatim maupun yatim piatu. Sumber dana dari santunan tersebut itu berasal dari orang tua, kemudian donatur-donatur baik tetap maupun donatur yang ala kadarnya atau donatur yang kondisional ya, mendadakan itu ya. Jadi itu mungkin sumber dananya dari situ. Jadi kita hanya memiliki program, kita sosialisasikan, alhamdulillah sudah terkumpul, kita berikan kepada anak yatim. Dan anak yatim dan yatim piatunya itu berasal dari sekolah kita sendiri. Dan alhamdulillah anak yatim di sekolah ini cukup banyak ya. Kalau pengalaman saya di sekolah-sekolah lain, itu paling kalau anak yatim paling 5, 6, 7 ya. Di sini sampai 26 anak yatim, banyak sekali. Alhamdulillah berkah. Ya, dengan semakin banyak anak yatim berkah insya Allah. Mungkin itu saja sekelupit kegiatan yang sudah kita laksanakan, dimulai dari kegiatan Sanlat, kemudian tentang Ramadan, dan yang terakhir pembagian santunan. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.